Awas, awas. Nggak usah, tidak usah. Sana, sana. Sana, sana. Hai guys, kali ini kita akan coba naik KRL. KRL itu kereta listrik ya, dari Solo ke Jogja atau komuter lain. Kita hari ini hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Masih pagi banget, masih jam 8 pagi. Kita coba ambil yang jam 8.45 ya. Bisa pakai. Baru saja parkir dan ternyata apa karena masih pagi atau gimana, gak ada petugas parkirnya guys. Jadi saya tadi tuh muter-muter dan penataan mobilnya tuh jadi gak bener gitu loh. Harusnya ada 3 mobil tapi karena parkirnya salah jadi cuma muat 2 mobil, dan alhamdulillah dapat sih 1. Itu ada ibu-ibu juga tuh kayak marah-marah gitu karena memang gak ada petugas parkir guys. Mungkin karena masih terlalu pagi. Selamat datang di stasiun Solo Balapan. Buat kalian yang belum pernah ke Solo Balapan, jadi kayak gini situasi dari stasiun Solo Balapan. Udah bagus ya, udah jauh bagus banget. Terakhir awal mula saya kesini tahun 2010 tuh gak sebagus ini, tapi sekarang udah bagus sekali. Dan ini karena saya pertama kali naik KRL, saya mau tanya-tanya dulu ke pelanggan, ke customer service, seperti apa prosedurnya. Sudah jam 8.07, nanti kita berangkat jam 8.45. Ini kita menuju ke area komuter lain ya. Ternyata ada di kiri dari stasiun Solo Balapan. Kita nanti naik ke lantai 2, lalu ada pemeriksaan peduli lindungi, habis itu turun lagi. Nah ini untuk pengecekan kedua, ada kartu yang harus kalian bawa. Kartunya tuh bisa e-money atau e-tol atau kartu komuter lain, atau juga pakai aplikasi link aja. Kalau saran saya sih kita pakainya e-money aja teman-teman, tapi kalau kalian pengguna aktif di KRL, kalian boleh pakai kartu KRL yang dari KAI itu. Dan pastikan untuk saldo sudah diisi ya teman-teman. Untuk sekali tripnya, untuk sekali jalannya itu cuma 8.000. Thank you.
bilang antrinya itu guys. Antrinya panjang, udah nanti aja lah. Rasanya bagus loh. Ini kereta kita yang nanti akan kita naikin untuk ke Jogja dan ternyata sudah boleh masuk. Teman-teman jadi sudah boleh masuk. Untuk sistemnya di sini tidak ada nomor tempat duduk ya. Kalau ada tempat duduk dipakai aja. Kalau nggak ada kita berdiri. Tapi di sini ada prioritas. Untuk prioritasnya ada ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang membawa balita, dan juga disabilitas. Jadi kalau ada mereka, mereka di tengah nggak sih? Duduk. Di tengah. Terus sini aja. Ini adalah list stasiun yang akan kita lewati dan juga tempat berhenti ya. Ada Purwosari, Ngawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Serowot, Brambanan, Magulo, dan Lempuyangan. Yang paling terakhir, Tugu. Aku sih nggak apa-apa, ini kamu tuh. Kalau ada yang tanya bab kebersihan di KRL ini nih, bersih banget teman-teman. Bahkan di dalam sini tuh gak boleh makan. Kalau minum sih boleh ya, tapi kalau makan gak boleh karena takut kotor. Dan bahkan di sini juga ada petugas keliling, petugas kebersihan yang keliling, yang dari keliling dari gerbong-gerbong teman-teman. Ini kereta sudah mulai berangkat pukul 9 pagi. Tadi ada mengor sedikit, cuma beberapa menit. Langsung menuju ke Yogyakarta dengan estimasi perjalanan 60 sampai 70 menit saja. Untuk jam operasional, untuk hari kerja atau weekday, KRL Solo Jogja dimulai paling pagi jam 5 lebih 5 untuk keberangkatan paling pagi dan paling malangnya jam 18.30. Sementara itu untuk akhir pekan atau hari-hari libur besar, jadwal paling akhir untuk Solo Jogja adalah jam 7 malam. Untuk relasi sebaliknya, keberangkatan paling malam adalah pukul 20.17. Akhirnya kita sampai di Jogja jam 10 lebih 11. Jadi perjalanan ini sekitar 70 menit ya. Oh ya guys, karena ini saya akan fokus di pengalaman untuk menaiki kereta dari Solo ke Jogja maupun sebaliknya, maka untuk vlog yang ada di Malioboro akan saya pisah karena saya ingin berbagi pengalaman untuk berangkat, pulang dan perginya saja teman-teman. Jadi
ini sudah langsung pulang. Sekitar kita balik sekitar hampir jam 4 sore, dan ternyata teman-teman tadi waktu kita berangkat dari Solo itu aman. Istilahnya aman itu enggak terlalu ramai ya teman-teman. Kalau berdiri ya cuma sedikit lah. Tapi ternyata teman-teman, saya waktu balik itu saya bela-belain cari yang awal, ternyata penumpangnya banyak banget. Ini mungkin karena ini weekend ya, bahkan sampai berebut kursinya seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, jadi untuk kursi dari KRL itu diutamakan untuk perempuan yang bawa balita, lansia, dan juga difabilitas. Jadi kalau ada mereka, lebih baik kita berdiri. Dan saya ini nyari kursi sebenarnya bukan buat saya sih, buat istri saya aja sih, karena kasihan juga kalau harus berdiri berlama-lama sekitar 70 menit. Dan lihatlah seperti ini teman-teman. Karena memang banyak sekali penumpangnya. Dan di sini tuh banyak perempuan bawa balita, juga banyak sekali lansia gitu teman-teman. Jadi ya harus legowo ya teman-teman. Sampai di Solo jam 5 lebih 5 menit seperti biasa. Sekitar 70 menit perjalanan. Dan inilah pengalaman kita ke Jogja naik kereta rel listrik atau komuter lain atau KRL. Sangat-sangat seru, sangat-sangat menarik. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan info atau video-video saya selanjutnya. Terima kasih.